Vlog, welcome to my guys. Kali ini kita akan mereview Vario punyanya Labib lagi. Ini dia Vario Thai Look tapi dengan desain yang minimalis. Iya, babi mutai. Ini dia sangat minimalis. Kayak dari awal akan dijelaskan oleh yang punya ini. Ini dari atas dulu. Ini yang paling penting karena ini pemangkas dengan kecepatan. Itu spion. Spionnya pakai karbon si Tuton. Oh ya, karbon dan ini Tuton. Terus ini untuk tutup sunlight-nya. Oh ini sunlight. Dalamnya sunlight ini. Sunlight-nya pakai apa nih? Sunlight-nya pakai ini botol. Oh ya, pakai botol. Tuton. Tuton. Ini GoPro-nya aktif ya? Oke, GoPro-nya aktif. Okay. Ini juga pemancarnya dua ini. Heeh. Iki jenenge sing gawe. Oh ini. Rem. Rem ben mandek. Ben mandek iki, ben mandek. Tuton juga. Tuton. Ngarep mburi yo kan belakang. Oke, bagian depan enggak ada ubahan. Ban kayak ya semuanya lah. Oke, bannya kita cek untuk ukurannya di sini 50/90 Duro mereknya. Duro, ini peknya standar ya, dicat. Standar dicat. Ukuran bannya itu ya tadi. Iya, 50/90. Oke. Untuk kaliper sebelah sini masih standar. Standar semua. Standar semua, cuma bautnya saja yang ganti probol. Nah, ini ya ganti. Oke, jalurnya ganti. Tuton. Kanan kiri. Terus samping sini nggak ada ubahan apa-apa, sangat minimalis. Probol, tambahan probol. Oh ya, probol. Maklum yang punya sedikit kere. Oke. Okay. Sekarang ini kita ke fan-nya. Kipas. Ini pakai merek. Merek Speed. J Speed. Iya, merek J Speed. Ya ini sudah saya karbon. Oh ini tutupnya, ini overnya karbon dan ya, ini probol. Probol dan ini kawatnya menggunakan tuton. Oke, ini probol semua ya sampai bawah. Ini tutup oli juga. Tutup oli juga. Dan ini cover dari knalpot. Apa? Tameng Gesbung. Zoomer. Tameng Zoomer. Dan kita alih ke rodanya. Menggunakan ban 60/90. Duro juga. Oh ya. Ini masih standar juga ya peleknya ya. Peleknya standar. Oke, bagian belakang. Bagian belakang enggak ada ubahan apa-apa. Maklum. Belum kiri. Oh, deso lair. Deso lur. Dan yang ini pakai sok dari WP. Kopi fastback kopi WP. Oke, fastback kopi WP. Ini sama ini ya, satu set ini. Satu set. Ini juga dan ini duduannya? Oh itu peninggi sok. Oh, peninggi sok. Oke, ini bautnya probol semua di sini. Ini ya. Terus ini untuk cover CVT-nya. Hitam, warna hitam. Warna hitam dan ini tuton juga tuton, warnanya. Tuton. Ini untuk genjotan. Genjotannya tuton tapi yang silver biru. Oke, silver biru ya. Iya, terus ini tutup filter. Ganti yang air blade Thailand, punya Thailand. Oke, punya Thailand ya. Untuk bagian injeksi masih standar. Masih standar semua. Dan ini standar. Standar. Tapi enggak standar lagi. Standar lagi. Cuma pernya. Pernya. Saya ganti yang Blue Moon. Blue Moon. Ini aslinya ring 17 tapi kepanjangan saya ganti yang pendek, yang ring 14. Oke, ganti ring 14 ya. Nah. Untuk yang bawah ini standar loro. Standar loro. Kuwi tuton. Tuton. Enggak ada bumbu dudukan ya ini ya. Ora ono. Terus untuk remnya. Ini remnya tuton. Tuton juga. Tuton juga. Oke, sudah sekian. Ini. Belum ada enggak ada lagi ya? Belum ada lah. Masih kere. Oke, semuanya masih standar. Ya ini cuma ganti baut probol di sini kanan juga. Oke, masih standar semua. Ini dia yang punya. Ini masih panjang proyeknya, maka ikuti terus video ini. Terima kasih sudah menonton.